Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warjukni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta Ananda peserta Vicon Batch 8 maupun Bapak Ibu Ananda peserta Vicon Tideu pada hari ini. Selamat datang di video konferensi Tideu sesi ke-6. Kini kita sudah terhubung dengan Miss Dewi Liliasari akan bertindak sebagai moderator pada Vicon kami kali ini, dan Mr. Mugit akan menjadi presenter untuk tema yang akan dirilis pada hari ini. Temanya adalah cara mendapatkan beasiswa LPDP. Sebelumnya, izinkan saya memberitahukan tata tertib kepada Ibu Bapak Ananda peserta, yakni sebagai berikut. Yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk memposisikan mikrofon pada mode mute saat sesi presentasi dimulai. Yang kedua, pertanyaan boleh ditulis atau diketik di kolom chat selama konferensi berlangsung. Ketiga, link presentasi akan diberikan di kolom chat menjelang akhir pemaparan materi. Yang keempat, para peserta boleh menggunakan fasilitas angkat tangan atau raise your hand pada sesi question and answer. Baiklah Ibu Dewi, untuk mengefektifkan waktu dan kelihatannya teman-teman sudah sangat menantikan informasi tentang bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP ini, mari kita mulai acara ini. So Miss Dewi, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Miss Dutri Ramdo. Terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak kepada Pak Mugit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia selalu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Minggu yang pagi cerah ini, yang seharusnya kita menikmati weekend. Kita pada pagi ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu tugas dari VCT, Virtual Coordinator Training Batch 8, untuk menjadi presenter, host, dan juga moderator. Oke, juga ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan ini yang telah memberikan kepada kami ruang untuk menjadi seorang host, seorang presenter, dan juga seorang moderator. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada para instruktur kami yang sangat luar biasa memberikan satu support dan juga semangat pada kami untuk mencoba dan mencoba, yaitu pada yang terhormat Ibu Hajah Ari Yunairo, yang terhormat Bapak Asep Sarif Hidayat, dan juga yang terhormat Bapak Yudi Hamdan Dardiri, dan juga Kang Ferdi. Bapak Ibu Ananda yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung di Vicon Tideu. Kami menamakannya Tideu karena kami terdiri dari Bu Tuti, Dewi, dan Pak Ugit. Ya. Oke, untuk materi kali ini yaitu tentang cara mendapatkan beasiswa LPDP oleh Bapak Mugit Srifai. Namun sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator sini akan mendampingi presenter kita selama 30 menit ke depan dan untuk berbagi ilmu ya tentang mendapatkan beasiswa LPDP. Namun sebelum acara online in PCT Batch 8 Group 5 ini kita mulai,
ada satu pantun mengatakan, belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, Bapak Ibu Ananda semua, saya akan membacakan kurikulum vitae dari presenter kita kali ini yang sangat luar biasa sesuai dengan judulnya. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, program Magister Pendidikan Bahasa Inggris pada bulan September 2020 sampai sekarang. Beliau adalah putra dari Bapak Abdus Salam. Beliau tinggal di Buntet Pesantren, dan Pak Mugit ini adalah suami dari Ibu Yuyun Husniati dan ayah dari Al, Airin, dan Hasbi. Bapak Ibu dan Ananda, ternyata presenter kita ini hobinya adalah nonton film. Semoga jadi dengan nonton film, jadi makanya beliau banyak menghasilkan video-video yang pembelajaran yang luar biasa, mungkin terinspirasi dari film itu. Dan juga makanan favorit beliau itu sangat simpel sekali, sukanya dia setiap malam kalau jualannya yaitu nasi goreng. Ya, simpel misalnya nasi goreng. Oke, ya sangat sederhana, seperti orang yang sederhana, kalem ya. Oke. Dan motto hidup beliau adalah learn, invent, and dedicate. Itulah motto hidup beliau. Baik Bapak Ibu Ananda semuanya. Oke, baiklah kita langsung saja kepada pemateri kita, Bapak Mugit Sri Fai atau yang biasa dipanggil Pak Ugit. Kami persilahkan. Please, time is here. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Tuti. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mulai, saya izin share screen dulu. Ya, dipersilakan. Jadi roti, woi. Coba cek, coba apa? Jangan laba-laba di keratan. Mohon mute-nya di mute ya. Apa Alifah, TikTok-nya nama ya? Zombie. Makanya jangan terjaguan. Iya. Kalau jaguan apa? Ya, Maria, tolong mikrofonnya di mute ya, dimatikan mikrofonnya. Cuma. Ya. Wow, banyak banget dananya. Udah, sama. Terima kasih. Udah mute semua. Dari mana ini? Baik, terima kasih. Selanjutkan. Pertama, marilah kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita semua bisa berkumpul di acara VKON kali ini tentang tips sukses meraih beasiswa LPDP. Sebelumnya saya perkenalkan diri
terlebih dahulu. Nama saya Wikri Fahi, saya biasa dipanggil Ugit. Saya sekarang mengajar bahasa Inggris di dua tempat, di sekolah, yang pertama di SMK Mekanika Pesantren, yang kedua di Manuputra Pesantren. Dan sekarang saya tinggal di perumahan Sindang Mas 3, Blok B nomor 40 di Sindang Lalu. Sebelum mengajar di sekolah, saya pernah mengajar di Bimbel Trigaya dan di EF English First Cirebon. Saya bisa dihubungi lewat WA atau nomor HP di sini di 085-2240-4080. Kalau ingin berkorespondensi lewat email, silakan di ugit.rifai@gmail.com. Saya juga punya blog di situ di taman-guru.blogspot.com. Dan kalau ingin subscribe channel YouTube saya, silakan di Ugit Rifai. Mati. Itulah sekilas tentang saya. Pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit yang saya tahu tentang meraih beasiswa LPDP. Dan sebelumnya saya tekankan, di sini saya tidak mewakili LPDP ataupun lembaga apapun yang ada kaitannya dengan LPDP. Saya bertindak atas nama diri saya sendiri, jadi barangkali nanti ada kesalahan, itu adalah kesalahan pribadi saya. Dan barangkali di sini ada alumni LPDP atau awardee lain yang dari LPDP juga, mohon koreksinya, barangkali ada kesalahan. Baik, ini nanti kita akan membicarakan beberapa hal. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang apa itu LPDP. Kemudian, mengapa memilih beasiswa LPDP? Kemudian juga bagaimana tahapan seleksinya? Dan yang paling penting adalah apa yang harus dilakukan sebelum kita mengikuti seleksi, ketika seleksi, ketika sudah menjadi awardee, dan setelah menjadi alumni nanti. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa itu LPDP? LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini sebenarnya dibentuk sudah lama sekali. Kalau tidak salah sejak zaman pemerintahan Bapak SBY. Nah, ini merupakan dana abadi pendidikan. Jadi dana ini diambil dan dibayarkan oleh rakyat, kemudian dikumpulkan, dijadikan dana abadi. Dan ini sebenarnya adalah salah satu tujuan pemerintah adalah untuk menyongsong 100 tahun kemerdekaan RI di tahun 2045. Jadi seingat saya waktu itu saya mengikuti persiapan keberangkatan itu dari Pak Nuh sendiri, Menteri Pendidikan saat itu. Kemudian ketika saya mengikuti PK, Pak Nuh berbicara atau bercerita tentang tentang LPDP ini, bahwa LPDP ini lahir dari keinginan Pak SBY agar ada sesuatu yang membanggakan untuk Indonesia pada saat 100 tahun kemerdekaan nanti. Dan kemudian terpikirlah dari beberapa kementerian, termasuk yang terakhir ada Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan pada saat itu, untuk membuat atau mengumpulkan dana abadi untuk beasiswa rakyat Indonesia. Jadi untuk pemuda-pemuda Indonesia yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, S2 atau S3. Nah, jenis-jenisnya itu banyak sekali, di antaranya ada LPDP reguler, kemudian ada yang targeted, ada afirmasi, dan masih banyak lagi. Dan yang kemarin itu yang ketika pandemi itu ada untuk tenaga pendidik, kemudian juga ada untuk tenaga kesehatan yang khusus untuk masa pandemi kemarin. Nah, setelah itu nanti kita bicarakan juga tentang alasan kenapa pilih LPDP, kenapa bukan beasiswa yang lain. Karena kalau kita lihat banyak juga jenis beasiswa yang lain, terutama untuk luar negeri. Misalkan dari Australia ada AAS, dari Amerika ada AMINEF, Fulbright, kemudian juga dari Inggris ada CHADNY dan seterusnya. Kenapa kita pilih LPDP? Yang pertama, LPDP ini kerjasama dengan berbagai kampus ternama di dalam maupun luar negeri. Jadi kalau untuk Chevening itu berarti hanya untuk kampus yang ada di Inggris. Fulbright itu hanya untuk kampus yang ada di Amerika. AAS itu hanya ada di Australia. Karena mereka memiliki kepunyaan atau milik negara-negara tersebut. Sedangkan LPDP ini milik pemerintah RI, Republik Indonesia. Jadi
mereka bekerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kampus yang bekerjasama itu kampus-kampus ternama. Yang kedua, beasiswanya itu meliputi semuanya, fully funded scholarship. Jadi tidak hanya kita mendapatkan beasiswa untuk pembiayaan kuliah, tapi kita juga mendapatkan beasiswa itu untuk biaya hidup, kemudian ada tunjangan buku, ada tunjangan kesehatan juga, ada juga tunjangan settlement untuk pindah kalaupun kita berasal dari luar kota. Kemudian juga kita akan mendapatkan juga tunjangan yang didapatkan ini ketika kita melakukan penelitian, tunjangan penelitian dan penelitian. Jadi semuanya di cover, kita hanya menyiapkan diri kita sendiri, kemudian kita mengikuti perkuliahan dengan serius sampai selesai. Dan yang berikutnya, nanti kita akan memiliki kesempatan untuk berjejaring dengan komunitas awardee dan alumni LPDP. Karena komunitas awardee dan alumni LPDP ini sangat banyak sekali dan dari berbagai bidang, maka ini akan menguntungkan untuk kita, terutama kalau kita ingin berkolaborasi. Ya, oke, Pak Ugit, bisa dilanjut? Ya, maaf ada sesuatu. Oke. Ya, berikutnya kita juga berkesempatan untuk mengembangkan diri untuk dapat berkontribusi besar kepada masyarakat. Maksudnya begini, ketika kita melanjutkan ke perguruan ke jenjang yang lebih tinggi, nanti kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan kita akan memiliki kesempatan berkontribusi besar kepada masyarakat. Bukan berarti yang tidak ikut LPDP tidak bisa berkontribusi. Artinya ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak, kita bisa memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lainnya, maka kita memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Nah, lalu bagaimana tahapannya? Ini yang akan saya ceritakan di sini adalah pengalaman saya ketika mengikuti seleksi LPDP di tahun 2019. Nah, ketika saya mengikuti seleksi ini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi atau pemberkasan, kemudian ada tes tulis berbasis komputer, dan yang terakhir tes wawancara atau disebut juga seleksi substantif. Nah, ini yang lebih penting lagi, apa yang harus dilakukan ketika sebelum kita mengikuti seleksi, ketika kita mengikuti seleksi, dan setelah dinyatakan menjadi awardee, kemudian setelah kita lulus menjadi alumni. Nah, nanti di tahapan-tahapan ini karena berbeda-beda, maka caranya atau yang harus dilakukan juga berbeda. Yang pertama, sebelum seleksi ini, kita harus pastikan dulu kita menentukan kampus dan program studi atau jurusan yang ingin kita yang ingin kita tempuh. Jadi kita dari jauh-jauh hari kita sudah yakin dulu, ini kita ingin ikut ke kampus mana dan program studinya apa. Kita diberikan kesempatan untuk memilih tiga. Seingat saya ada tiga. Tiga itu nanti dari kalau misalkan kita pilih luar negeri semua, kalau kita pilih dalam negeri semua. Jadi tidak bisa campur luar negeri dengan dalam negeri, tidak bisa. Walaupun begitu, nanti kita bisa memiliki kesempatan. Nah, misalkan kita pilih yang luar negeri. Ketika kita sudah lulus, dinyatakan lulus seleksi, kemudian kita mencoba mendaftar ke kampus luar negeri, lalu kita misalkan belum memiliki kesempatan untuk ke luar negeri, kita bisa pindah atau kita bisa mengajukan pergantian ke kampus dalam negeri. Tapi tidak sebaliknya, kalau kita sudah memilih dalam negeri, kita tidak bisa mengajukan pergantian untuk memilih yang di luar negeri. Jadi pertama kita harus betul-betul menentukan dulu apakah kita mau memilih ke luar negeri atau ke dalam negeri.
luar negeri pun kita harus tentukan juga yang jadi pilihan pertamanya yang mana, yang keduanya yang mana, yang ketiga yang mana. Begitu juga kalau kita di dalam negeri. Dan kita harus pikirkan masa alasan kita mengapa memilih itu sebagai pilihan pertama, mengapa sebagai pilihan kedua, mengapa sebagai pilihan ketiga. Jadi dari awal kita harus tahu dulu kampus yang kita pilih itu latar belakangnya bagaimana, kemudian apakah kita cocok sesuai dengan pendidikan kita sebelumnya, linear atau tidak, karena itu nanti jadi bahan pertimbangan oleh PDR. Linearitas itu sangat penting. Jadi kalau kita sebelumnya itu dari, misalkan saya dari program pendidikan bahasa Inggris, maka saya memilih pendidikan bahasa Inggris atau yang setidaknya berkaitan dengan bahasa Inggris, misalkan linguistik. Jangan yang sesuatu yang jauh dari situ, karena itu bisa jadi nilai negatif. Nah, berikutnya, pilihan kota, pilihan negara, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita harus tahu kenapa kita milih kota itu atau kita milih negara itu. Nanti ketika wawancara pun akan ditanyakan, kenapa milih, kalau ada yang milih di Leiden, Belanda, kenapa milih Leiden? Tahu nggak Leiden itu bagaimana? Dan seterusnya. Jadi kita sebelum menentukan, sebaiknya kita cari-cari dulu informasinya di internet atau tanya dari yang sudah pernah, tanya dari alumni, atau tanya dari orang-orang terdekat yang sudah pernah punya pengalaman. Bagaimana kondisi kota itu, kemudian kira-kira apa yang perlu disiapkan kalau kita ingin tinggal di kota itu, dan seterusnya. Jadi jangan hanya milih karena kotanya bagus atau cuacanya gimana, tidak, itu bukan alasan. Cari alasan-alasan yang lebih realistis. Nah, yang berikutnya, pilih jenis beasiswa LPDP yang sesuai. Mana yang ingin kita pilih? Apakah kita ingin memilih yang reguler, targeted, afirmasi, atau yang ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri, berbeda-beda, dan persyaratannya pun tidak sama. Nanti silakan dicari di website resmi LPDP apa perbedaan dari ketiganya, dan apakah kita lebih cocok ke yang reguler misalkan atau afirmasi atau targeted. Setahu saya kalau yang reguler itu yang umum biasa. Untuk yang reguler ini persyaratan utamanya seingat saya itu dari usia tidak melebihi 35. Kemudian juga ada kemampuan bahasa yang dituntut, minimal TOEFL 500 kalau tidak salah, dan seterusnya. Nah, untuk yang afirmasi itu tidak ada tidak ada syarat minimal untuk penguasaan bahasa asing. Tapi nanti ketika kita tidak atau belum memenuhi syarat bahasa asing itu, nanti kita akan diberikan pelatihan yang dibiayai oleh PDP, namanya PB, pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa itu nanti kita diberikan jadwalnya, kita diberikan jadwal di kampus mana, dari bulan apa sampai berapa, kemudian kita nanti dikirim ke sana. Harus mengikuti sampai selesai. Dan nanti harus ada perkembangan sesuai dengan yang diminta oleh LPDP. Jadi kalau LPDP meminta minimal 500, maka ketika kita selama 3 bulan, kalau tidak salah, 3 bulan pengayaan bahasa itu, kita harus mencapai 500 nilai TOEFL. Nah, apalagi kalau misalkan untuk yang mau ke luar negeri, itu ada misalkan nilai IELTS 6,5, kalau tidak salah, nilai TOEFL-nya 550, dan seterusnya. Itu harus menyiapkan. Dan untuk yang perbedaan antara LPDP dengan afirmasi dengan targeted, itu kalau afirmasi itu biasanya dari kelompok-kelompok tertentu, misalkan dari Indonesia bagian timur, atau ada afirmasi santi, atau juga dari prestasi olahraga. Nah, kalau yang targeted biasanya dari PNS, TNI, Polri, itu dari targeted. Jadi tinggal kita pilih mana yang paling sesuai dengan kita. Nah, dari reguler dan targeted afirmasi ini, pernah saya membaca bahwa kemungkinan atau kesempatan untuk lolos dari lewat reguler ini lebih sedikit, lebih kecil. Persaingannya sangat ketat.
Sedangkan untuk yang afirmasi dan tergitif ini lebih besar. Karena kalau kalau targeted memang dari pegawai-pegawai pemerintah, dari BUMN, kemudian juga dari PNS, TNI, Polri, dari kementerian, itu banyak. Di angkatan saya kemarin itu banyak dari Kementerian Keuangan yang masuk ke beasiswa LPDP. Dan walaupun begitu juga karena afirmasi dan targeted itu banyak, maka tetap saja saingannya juga banyak. Nah, sehingga kita setelah memilih jenis LPDP itu, kita pelajari persyaratannya. Persyaratannya apa saja, kita memenuhi atau tidak. Kalau belum memenuhi, penuhi dulu. Siapkan berkas-berkas yang di apa yang diminta atau yang harus dipenuhi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita buat sendiri. Misalkan di situ ada proposal studi dan rencana studi. Lalu kita juga nanti diminta membuat esai. Nah, proposal studi dan rencana studi ini terlihat sama, terlihat mirip, tapi sebenarnya ini tidak sama. Seingat saya yang disebut dengan proposal studi ini adalah apa yang akan kita pelajari di sana, kemudian juga apa yang akan kita teliti. Biasanya ini ada sangkutannya dengan penelitian kita nanti. Sedangkan rencana studi itu apa yang akan kita lakukan selama studi. Jadi tidak hanya mengikuti perkuliahan, kita juga harus tahu kita akan mengambil mata kuliah apa saja. Di situ kuliahnya berapa SKS misalnya. Kemudian juga kalau ada mata kuliah pilihan mana yang akan kita ambil? Kenapa kita ambil itu? Lalu selain berkuliah, apalagi kegiatan yang akan kita lakukan? Karena LPDP menganjurkan kita tidak hanya aktif dalam perkuliahan, tapi juga dalam kemasyarakatan, terutama yang ada hubungannya dengan sosial. Nah, setelah semua sudah terpenuhi, nanti ketika kita mendaftarkan online, itu nanti ada bagian kolom membuat atau menuliskan esai. Esainya tentang kontribusiku bagi Indonesia. Di sini lebih baik kita menceritakan tentang apa yang kita alami dari pengalaman kita sendiri, kemudian ada masalah apa di lingkungan sekitar kita, kemudian apa yang kita lakukan dengan masalah itu. Nah, diceritakan tidak harus yang sesuatu yang muluk-muluk, sesuatu yang sederhana, asalkan di situ terlihat apa kontribusi kita. Nah, kemudian setelah semua dilakukan pendaftaran secara online, enggak semua berkas persyaratannya, jangan lupa karena ini formulirnya itu banyak sekali, kalau belum selesai, klik simpan. Kemudian nanti kita bisa masuk lagi ke akun yang kita buat, kemudian baru perbarui. Kalau tidak simpan, nanti yang sudah kita unggah tidak tersimpan nantinya. Nah, itu yang kita lakukan dalam masa praseleksi, sebelum kita mengikuti seleksi. Nah, lalu apa yang kita lakukan ketika seleksi? Yang pertama, pada saat pemberkasan. Dalam pemberkasan ini kita harus memperhatikan tipe-tipe file yang diminta. Ada atau kebanyakan biasanya yang diminta adalah tipe PDF. Dan ukuran filenya juga dilihat. Ada misalkan yang untuk foto kalau tidak salah itu tidak melebihi 100 MB, tidak melebihi 100 MB. Kemudian pastikan dokumen terbaca jelas, terutama untuk dokumen-dokumen yang kita scan. Identitas, kemudian ijazah, transkrip dan seterusnya, kita pastikan dokumennya terbaca jelas, jangan sampai dokumen yang blur kemudian kita upload, itu menjadi nilai negatif untuk kita. Pastikan juga semua dokumen terpenuhi, jadi ketika mendaftar nanti ada bagian-bagian itu sudah terunggah, berarti itu sudah ada. Kalau misalkan masih ada kata-kata unggah, artinya belum diunggah, belum diupload oleh kita. Nah, itu pastikan semuanya upload dulu. Untuk waktu itu, untuk saya untuk masuk ke seleksi dalam negeri itu, kita membutuhkan surat bebas narkoba, kemudian juga ada, kalau untuk afirmasi santri ada rekomendasi, dan seterusnya. Itu pastikan ada semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Nah, untuk ke luar negeri ada STBC dari rumah sakit. Nah, semuanya ada, dan jangan pernah mencoba memalsukan dokumen. Karena itu nanti kalau misalkan kita ketahuan,
bisa di blacklist nantinya. Berikutnya ketika tes tulis. Nah, tes tulisnya nanti kita akan mengerjakan dua jenis soal. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua esai on the spot. Kita membuat esai di tempat. Nah, semuanya dilakukan menggunakan komputer, computer based test, CBT. Kerjakan soal sesuai instruksi. Biasanya ada yang memilih satu, salah satu yang benar, ada yang bisa memilih lebih dari satu, sesuai instruksi saja di situ. Mana yang diminta? Kalau yang diminta boleh lebih dari satu, kita pilih lebih dari satu. Kalau yang diminta hanya satu yang benar, kita pilih satu yang benar. Kemudian kenali aplikasi CBT yang digunakan. Ini biasanya tidak jauh dengan aplikasi yang digunakan ketika seleksi CPNS. Kalau ada Bapak Ibu atau Ananda yang pernah tahu aplikasi untuk tes CPNS itu seperti itu, tidak jauh. Karena pengelola pun sama kalau tidak salah. Kemudian tanya pengawas ruangan jika ada kendala. Kendalanya biasanya kendala teknis. Nah itu misalnya ada yang ngeheng atau bagaimana, itu silahkan tanya pengawas ruangan. Jangan tanya ke peserta lain karena barangkali nanti takut disangka indikasi kecurangan. Jadi tanya langsung ke pengawas. Pastikan semua soal dikerjakan. Jujur saya tidak tahu apakah ada sistem minus atau tidak, tapi yang jelas kita sebaiknya memastikan semua soal dikerjakan, jangan ada yang terlewat. Kemudian dalam penulisan esai, angkat masalah dari lingkungan terdekat dan tawarkan solusi. Biasanya ini dari masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi, dan yang seperti itulah. Jadi apa aja yang ada di lingkungan kita, yang kita tahu betul latar belakang masalahnya bagaimana, kemudian kita menawarkan solusi. Nah, yang terakhir ini ketika kita mengikuti tes wawancara. Tes wawancara ini nanti kita akan diwawancara oleh dua kali. Yang pertama oleh panel. Panel ini ada tiga orang. Dan tiga-tiganya ini orang-orang senior yang sudah diseleksi oleh LPDP. Biasanya terdiri dari profesor, kemudian juga ada salah seorangnya psikolog. Nah, tes wawancara ini nanti kita akan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang dari yang sederhana, yang biasa, kemudian sampai hal-hal yang sifatnya lebih pelik. Yang pertama, berusaha untuk tenang. Jadi jangan gugup, jangan nervous, walaupun itu memang sesuatu yang sangat susah. Ketika kita di depan orang, kemudian kita tahu ini ada sedang seleksi, kita sadar, kemudian juga itu dengan orang yang belum kita kenal, maka kita pasti akan gugup. Tapi kita harus tetap berusaha untuk tenang. Relax. Kemudian jawab pertanyaan dengan jujur. Jangan pernah sekali-kali membuat-buat jawaban. Ya kasarnya jangan bohong lah. Kita jawab pertanyaan dengan jujur, apa adanya saja. Misalkan waktu itu saya pernah ditanya apa kontribusi atau kegiatan sosial yang pernah dilakukan. Saya jawab kalau kegiatan sosial secara dalam bentuk dengan kegiatan sosial dengan NGO atau apa, saya belum pernah. Tapi saya pernah menjadi penanggung jawab acara program bahasa Inggris di radio komunitas. Dan itu menurut saya itu salah satu dari kontribusi sosial saya. Nah, itu saya lakukan. Walaupun itu mungkin bukan yang diminta, tapi ya itu saya lakukan. Jadi kita jawab sesuai dengan apa adanya saja. Kemudian perhatikan wawancara ketika kita sedang berbicara. Jadi jangan pandangan kita jangan mengarah kemana-mana. Siapa yang berbicara itu kita perhatikan. Ketika kita diminta jawaban, kita boleh kita menggunakan gestur, gerakan tangan atau apa, tapi usahakan tetap fokus ke wawancara. Kemudian hindari jawaban singkat ya atau tidak. Baik, kita tambahkan dengan alasan, ya menurut saya seperti itu karena dan seterusnya. Atau misalkan, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya setuju. Nah, itu sebaiknya dihindari hal yang seperti itu. Ya, saya sangat setuju karena, atau menurut saya, dan seterusnya. Tunjukkan bahwa kita yakin dengan jawaban kita. Kita sebaiknya menghindari kata-kata mungkin.
Karena dengan menggunakan kata mungkin, itu berarti kita tidak yakin dengan jawaban kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Nah, sekarang setelah melewati seleksi ini, setiap tahapan ini ada apa namanya, ada kelulusannya. Misalkan di awal pemberkasan, nanti ada pengumuman, Anda lulus seleksi pemberkasan dan masuk ke tahap tes tulis. Kemudian ikut tes tulis, nanti ada pengumuman lagi. Pengumumannya itu semua lewat website, akun kita. Jadi nanti kita akan diminta membuka akun. Anda lulus masuk tes wawancara, nanti dijadwalkan wawancaranya tanggal berapa, tempat di mana, dan seterusnya. Setelah tes wawancara, nanti ada pengumuman lagi, Anda lulus seleksi substantif dan dinyatakan jadi awardee PDP. Nah, baru setelah itu nanti kita akan mengikuti hal-hal ini. Yang pertama, ketika kita sudah menjadi awardee, yang pertama kita akan mengikuti persiapan keberangkatan atau disingkat PK. Persiapan keberangkatan ini sebenarnya adalah program untuk penguatan nilai-nilai untuk para awardee, terutama untuk yang ingin ke luar negeri. Karena jangan sampai sudah dibiayai oleh negara, kemudian belajar di luar negeri, setelah dari situ tidak mau pulang, malah misalkan membelot dan seterusnya. Nah, hal-hal itu dihindari dengan mengikuti persiapan keberangkatan. Tadi itu wajib. Kalau tidak mengikuti persiapan keberangkatan, maka bisa dicabut status awardee-nya. Nah, kemudian mengikuti perkuliahan tentu saja. Nah, mengikuti perkuliahan sesuai dengan targetnya. Misalkan kalau untuk S2 di Indonesia itu 4 semester. Kalau untuk di luar negeri, ada beberapa tempat itu hanya 9 bulanan. Nah, kemudian selama menjadi awardee itu, nanti kita berhak menerima dana beasiswa. Ada yang dibayarkan satu kali, yaitu settlement allowance, dana pindah perpindahan kita, terutama untuk yang dari luar kota. Misalkan saya tinggal di Cirebon, saya kuliah di Bandung, maka saya akan mendapatkan dana itu, settlement allowance. Nah, itu dibayarkan ketika saya sudah pindah sana dan saya bisa menunjukkan bahwa saya sudah pindah. Ada yang dibayarkan per tahun, itu dana tunjangan buku, dan ada yang dibayarkan per triwulan, itu dana biaya hidup, living allowance. Oh iya, tunjangan kesehatan juga dibayarkan per tahun. Nah, selama menjadi awardee ini, kita juga diwajibkan untuk melaporkan hasil studi kita dan kegiatan kita melalui ada SIMONEV, sistem monitoring evaluasi. Nah, di situ kita melaporkan, kita sudah melakukan kegiatan apa saja selama ini. Mengikuti training, mengikuti pelatihan, mengikuti sosial, atau hal-hal apa lainnya. Dan itu hasil studi kita. Kita mengontrak mata kuliah berapa SKS. Dan nilainya apa, IPK-nya berapa, itu laporkan. Dan kalau kita studinya itu by research, kita harus melaporkan perkembangan penelitian kita selama mengikuti atau selama menjadi awardee itu. Nah, setelah kita menjadi alumni, setelah lulus dari perkuliahan kita, nanti kita diwajibkan untuk kembali ke Indonesia. Di awal ketika kita dinyatakan menjadi awardee, kita diberikan surat pernyataan dan kita menyatakan akan kembali ke Indonesia. Dan itu sesuatu yang sudah wajib dilakukan oleh alumni atau awardee PDP. Apalagi kalau untuk yang di luar negeri. Setelah selesai masa kuliah, harus kembali ke Indonesia dan mengabdi selama 2N plus 1. N itu masa studinya. Misalkan masa studinya 2 tahun, berarti 2 kali 2 tambah 1, selama 5 tahun harus mengabdi dulu di Indonesia. Baru setelah itu kalau misalkan ada peluang untuk mengikuti studi di negara lain, bisa. Tapi selama 2N plus 1 itu, kita mengikuti masa studi. Kita mengabdi di negara, di Indonesia. Dan setelah menjadi alumni, kita juga bisa mengikuti program-program dari LPDP lainnya. Misalnya ada riset, dana riset. Nah, itu nanti kita bisa mengikuti seleksinya, kemudian nanti ada pendanaan dari LPDP juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Ananda. Oh iya, satu lagi, untuk LPDP ini hanya untuk
jenjang S2 dan S3. Jadi ini ada semacam lanjutan dari KIP kuliah. Kalau KIP kuliah itu untuk S1, nah untuk S2 dan S3 pemerintah menyediakan LPDP. Dan dari alumni bidik misi itu termasuk salah satu afirmasi, salah satu bagian dari afirmasi LPDP. Jadi kalau misalkan ada yang mendapatkan beasiswa bidik misi, nanti setelah lulus S1 bisa melanjutkan S2 dengan afirmasi bidik misi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujib CKI, luar biasa pemaparannya. Mungkin ini Pak Mujib, apakah ketika ingin mengikuti program LPDP ini, apakah ada persyaratan untuk IPK-nya bagi yang dari S1 yang ingin lanjut ke S2 itu, Pak Mujib? Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya, nanti barangkali ada kesalahan, mohon dikoreksi lagi. Seingat saya, untuk mengikuti beasiswa LPDP ini ada persyaratan minimal IPK 3,0. Jadi dari persyaratan IPK sudah ada, kemudian juga persyaratan tadi penguasaan bahasa asing, walaupun itu nanti bisa dipenuhi ketika mengikuti pengayaan bahasa kalau untuk yang afirmasi. Jadi kalau untuk IPK, seingat saya ini apakah ada perubahan atau apa, saya kurang tahu. Karena yang terbaru itu nanti kita bisa lihat di website LPDP-nya. Seingat saya minimal 3,0. Gitu, Bu. Baik, Pak Mujib, terima kasih. Oke, kita lihat di sini di chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Tuti Romdo. Mohon izin bertanya, apakah ada batasan usia untuk menerima program LPDP? Bagaimana, Bu? Ya, apakah ada batasan usia untuk menerima program LPDP? Oke, baik. Untuk beasiswa afirmasi, kalau tidak salah itu ada persyaratan yang agak berbeda dengan yang reguler. Jadi kalau reguler saya sebutkan minimal atau maksimal umur 35 tahun. Jadi biasanya kalau reguler memang untuk yang fresh graduate, baru lulus berapa tahun, misalkan kemudian mengikuti seleksi ini. Nah, kalau untuk yang afirmasi, ini karena khusus diberikan oleh pemerintah, ini jangka waktu batas usianya lebih panjang. Maksimal seingat saya 42. Jadi untuk afirmasi dan targeted ini lebih banyak usianya. Untuk PNS dan kemudian juga TNI Polri dan dari BUMN ini banyak yang menggunakan afirmasi dan targeting. Oke, baik Pak Ubid. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Ananda Nurfaida. Izin bertanya, adakah beasiswa untuk tesis dari LPDP? Apakah persyaratannya? Baik, terima kasih. LPDP ini yang sebelum-sebelumnya itu hanya untuk mahasiswa yang baru. Artinya dia belum mendaftar untuk perkuliahan, kemudian dia ikut seleksi LPDP, baru setelah itu dia mengikuti perkuliahan. Jadi bukan mahasiswa ongoing, bukan mahasiswa yang sedang berkuliah. Nah, tapi untuk tahun kemarin itu yang di masa pandemi itu, tahun 2020, itu khusus karena di awal itu sudah dijanjikan akan dibuka lagi dan karena pandemi kemudian juga susah pelaksanaannya, akhirnya ditentukan untuk mahasiswa ongoing, jadi sedang belajar, kemudian LPDP menawarkan. Nah, tapi kalau secara khusus untuk tesis itu tidak ada. Oke,
Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih Pak Ugit, Bapak Ibu Ananda. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ugit, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, silakan. Oh ya, ini ada di chat lagi Pak Ugit, pertanyaan dari Ananda Muhammad Rizki. Izin bertanya Pak, ada tiga pertanyaan Pak Ugit. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita melihat universitas dan jurusan yang termasuk ke dalam LPDP? Pertanyaan yang kedua, apakah universitas menentukan peluang kita bisa keterima di LPDP? Yang ketiga, sertifikat TPA dan TOEFL seperti apa yang dibutuhkan untuk mendaftar LPDP dan lembaga mana yang mengeluarkannya serta bagaimana mendapatkan sertifikat TPA? Kemudian Pak Ugit bisa ini. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya Pak ya. Yang pertama dulu. Bagaimana cara kita melihat universitas dan jurusan yang termasuk ke dalam LPDP? Baik. Untuk yang ini memang banyak sekali daftar kampus-kampus dan jurusannya. Jadi tidak semua jurusan dalam kampus itu ada. Jadi kita harus mencari atau melihat kampus ini, jurusan ini ada tidak di daftar LPDP-nya. Untuk daftar lengkapnya kita bisa lihat di website LPDP, itu di lpdp.kemenkeu.go.id, lpdp.kemenkeu.go.id. Nah, itu nanti di situ ada brosur beasiswa. Nanti brosur beasiswa itu bisa dilihat dari daftar kampus yang bekerjasama dengan LPDP dari semua negara. Jadi misalkan di Indonesia kampus apa saja dan di kampus itu jurusannya apa saja. Tidak semua kampus tidak semua jurusan di kampus itu ada. Tapi kalau kampus negeri, seingat saya itu hampir semua kampus negeri bekerjasama dengan LPDP. Dan untuk tahun kemarin itu ada beberapa kampus swasta juga yang bekerjasama dengan LPDP. Salah satunya ada Indrapasta misalkan, kemudian juga ada Pakuan kalau tidak salah, dan ada beberapa yang lainnya. Dan untuk di luar negeri pun itu nanti kita bisa juga kampus ini jurusan apa yang ada di LPDP yang bersama dengan LPDP. Nah, untuk menentukan atau apakah kita itu termasuk apa, kita itu memilih yang mana, pertama kita lihatnya dari kotanya dulu atau negaranya dulu. Jadi jangan langsung ke kampus dulu. Misalkan kita pilih kota Bandung, misalnya. Kota Bandung, kemudian kita memilih kampus apa. Dari kampus itu kita pilih jurusan apa. Atau kalau mau lebih spesifik, kita mulai dari bawah, kita mulai dari yang paling spesifiknya dulu, kita cari jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggrisnya di kampus apa? Kampus ini. Kampus ini adanya di mana? Kota itu, maka kita cari di kota itu ada nggak jurusan itu di kampus itu. Karena biasanya kita mencari yang linear dengan kita, maka bisa kita mulai juga dengan dari yang spesifik dulu, jurusannya dulu. Nah, kalau untuk yang luar negeri, tentu harus kita harus betul-betul cari tahu dulu, bukan hanya soal kampusnya, tapi juga tentang negaranya atau kotanya. Begitu Bu, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan berikutnya, sertifikat TPA dan TOEFL seperti apa yang dibutuhkan untuk mendaftar LPDP dan lembaga mana yang mengeluarkannya serta bagaimana mendapatkan sertifikat TPA? Oke, kalau untuk TOEFL, sertifikat TOEFL yang diminta itu sertifikat TOEFL yang ITP, minimal yang ITP. Jadi TOEFL ITP itu TOEFL yang penyelenggaranya itu dari ITS-nya sendiri langsung. Jadi bukan TOEFL prediksi istilahnya.
Kalau TOEFL yang ITP itu nanti kita punya sertifikatnya, langsung sertifikat dari ITS, dan itu nanti yang bisa kita gunakan. Nah, untuk di kota-kota tertentu ada yang menyediakan atau tersedia TOEFL ITP, ada juga yang tidak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sertifikat TOEFL itu, kita cari dulu kira-kira lembaga mana yang menyediakan tes TOEFL yang berlisensi dari ITS. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan TOEFL prediksi, tidak diterima nantinya di LPDP karena menggunakan TOEFL ITP memang. Atau juga kita bisa menggunakan IELTS atau apa itu namanya TOEIC. Jadi ada tiga pilihan sebenarnya, tapi yang lebih banyak digunakan TOEFL dan IELTS. Nah, kalau untuk TPA, ketika saya mendaftar itu tidak diminta menyerahkan sertifikat TPA. Jadi saya hanya menyerahkan sertifikat TOEFL. Nah, TOEFL itu saya sebutkan didapat dari lembaga yang menyediakan tes TOEFL. Misalkan kalau di Cirebon itu ada di English First. Nah, di kota apa di Bandung misalkan di LIA ada, di English First juga ada, di tempat-tempat lain banyak di tempat kursus itu bahasa Inggris, dan juga ada yang memang penyelenggara tes. Misalkan di Jakarta itu ada ITC kalau tidak salah. Itu tes center. Jadi memang untuk tes bahasa Inggris khusus. Atau di Bandung ada British Council yang penyedia tes IELTS. Jadi tinggal kita pilih apakah kita menggunakan IELTS atau menggunakan TOEFL, dan kita lihat dari apa namanya nilainya, karena penilaiannya berbeda standarisasinya. Kalau IELTS itu dari 0 sampai 7 kalau tidak salah. Kalau di TOEFL itu nilai maksimalnya 677 kalau tidak salah. Nah, jadi nanti kita lihat yang diminta itu berapa di LPDP. Yang diminta 500 misalkan, atau kalau IELTS yang diminta 6,5. Nah, kita harus tahu range 6,5 itu seperti apa, 500 seperti apa. Jadi kita tentukan kira-kira mau pilih yang mana. Dan dari dana juga berbeda. IELTS itu lebih mahal daripada TOEFL ITP. TOEFL ITP lebih murah daripada TOEFL CBT atau IBT yang internet based atau computer based. Nah, jadi tinggal kita pilih. Tapi yang jelas TOEFL ITP itu diterima oleh LPDP. Oke, baik Pak Mugit. Mungkin ini selama perkuliahan itu kan tadi katanya menyampaikan harus membuat laporan studinya ya Pak Ugit ya. Apakah ada target harus IP-nya sekian seperti itu ditentukan dari LPDP-nya? Nah, bagaimana kalau jika selama perkuliahan IPK-nya turun, apakah masih tetap mendapatkan beasiswa tersebut? Baik, terima kasih. Yang ditargetkan oleh LPDP itu adalah lulus selesai sesuai waktu. Jadi kalau misalkan kita diminta menyelesaikan S2 itu dalam 4 semester, maka kita harus 4 semester selesai. Karena kalau misalkan kita tidak bisa selesai dalam 4 semester, nanti kita harus mempertanggungjawabkan dan kita juga harus membiayai sendiri nantinya. Kalau untuk prestasi, memang kita dituntut untuk mempertahankan prestasi, tapi tidak ada aturan khusus harus minimal IPK segini, tidak ada. Tapi memang itu sebuah tuntutan dari LPDP juga. Tapi di samping prestasi akademik juga kita diminta atau dianjurkan untuk mengikuti hal-hal kegiatan-kegiatan lain, misalkan pelatihan untuk pengembangan diri, juga untuk berkontribusi sosial, melakukan kegiatan sosial. Jadi tidak hanya laporan-laporan yang sifatnya akademis saja yang dilaporkan di Simonet itu, tapi juga kegiatan-kegiatan kita selama masa perkuliahan, gitu Bu. Right, okay, Pak Ugit kayaknya luar biasa sekali. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Pak Asep atau Ibu Ari barangkali ingin memberikan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari materi yang saya baru dapat informasi mengenai LPDP dari Bapak, ya terima kasih Pak informasinya. Saya nunggu informasi itu sudah lama, mencari peluang beasiswa. Iya. Kemudian untuk penampilan hari ini sangat luar biasa, bagus sekali. Informasi yang kita miliki mungkin orang lain banyak yang belum tahu. Alhamdulillah dengan sharing informasi banyak teman-teman yang lain, yang guru-guru yang lain yang sangat informasi ini sangat ditunggu-tunggu informasinya gitu. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak. Ya alhamdulillah sesi sekarang itu sangat luar biasa, bagus sekali Pak. Itu saja Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Asnel. Oke, Ibu Ari dari saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu tim yang pertama ini sudah sukses melaksanakan 6 kali sesi penugasan. Selanjutnya nanti tinggal melaksanakan diseminasi. Mengenai diseminasi nanti akan ada kabar dari kami. Nanti kami berdiskusi dulu. Ya, untuk tugas ini saya rasa sudah menjadi contoh untuk tim yang berikutnya. Terima kasih Bu. Amin, terima kasih banyak Ibu. Berkat bimbingan Ibu Hajah Ari juga Pak Asep, ya inilah kami sebenarnya nekat berani pertama karena kami pikir kita ingin menyelesaikan tugas itu dengan secepatnya dan sebaik-baiknya. Oke, Bapak Ibu Ananda, sebelum kita akhiri Pak Yudi. Oh ya, mangga. Pak Yudi silakan. Gabung baru beres Bu. Ya tidak apa-apa Pak. Keren. Sudah beres berarti tinggal satu ini lagi ya. Satu set lagi nanti. Ini yang terakhir Pak. Bagaimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Selalu sukses ya Bapak Ibu, semangat. Amin. Terima kasih ya, Bapak. Terima kasih Pak. Hatur nuhun. Enggak. Oke. Okay. Ya, silakan Pak Ugi closing statement sebelum kita akhiri materi kita pada pagi ini. Mangga, Ugi. Yang terpenting ketika kita mengikuti seleksi LPDP ini adalah kita lupa berdoa dan meminta doa semua orang terdekat kita. Karena usaha tanpa doa itu kata orang itu sombong. Tapi kalau doa tanpa usaha juga tidak realistis. Jadi kita dibarengi antara usaha dan doa. Kita usaha semaksimal mungkin dan setelah itu kita berdoa dan serahkan semuanya pada Allah SWT. Kita bertawakal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Pak Ugit atas pemaparannya sangat luar biasa. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ugit adalah this is real ya, benar-benar apa yang dialami oleh Pak Ugit dan kemudian share di tempat ini. Semoga apa yang dialami oleh Pak Ugit bisa menginspirasi Ananda semuanya yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan mendapatkan beasiswa LPDP. Baik Bapak Ibu Ananda, saya sekali lagi saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para instruktur kami yang sangat luar biasa memberikan support dan juga semangat pada kami, yaitu pada yang terhormat Ibu Hajah Ari Yunairoh, Bapak Asep Sarif Hidayat dan juga Bapak Yudi. Terima kasih banyak atas segala bantuannya, juga motivasinya pada kami sehingga
kami dapat menyelesaikan tugas PCT RHA dengan baik. Dan Bapak Ibu ya, mati, oke, karena waktu itu dibatasi juga oleh waktu karena sudah habis, maka kami akhiri pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sela waktu istirahat Bapak Ibu dan Anda. Seharusnya menikmati weekend dengan keluarga, tapi alhamdulillah masih menyempatkan untuk gabung di grup Bitcoin ini. Terima kasih banyak pada semuanya. Semoga Allah memberi kebaikan buat Ibu dan Ananda semuanya. Have a nice day. Happy nice weekend. See you next time. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Bapak Ibu. Silakan. Baik, luar biasa sekali Pak Mugits dan Bu Dewi. Harapan kami dari Tideu untuk seluruh peserta kebersamaan kita dalam 6 kali Vikon memberikan pencerahan khususnya bagi kami sendiri, umumnya bagi kita semua. Kritik membangun dari semua, terutama dari penyelenggara dan para instruktur, sangatlah kami nantikan. Kami akan menutup kegiatan ini dengan pantun Bapak Ibu. Makan sambal menggarang ikan, segera mendatar berputar air bening. Mau handal menyelenggarakan Vikon, segera mendaftar virtual coordinator training. Selisih tak bisa diukur, pohon keamanan dan kehujanan. Terima kasih para instruktur, mohon bantuan untuk kemajuan. Selam lakon kayu sepeda, tiada ampun pohon sawit. 6 Vikon berlalu sudah, video pun mohon pamit. Thanks a bunch all, bye now, keep safe and healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu Bu. Iya, foto bersama dulu Bu Dewi. Bu Dewi, kita foto bersama kata Bu Dewi ya. Oke, jangan leave dulu ya, foto dulu. Oke. Foto. Bentar. Ya. Bentar. Ya. Oke, kameranya pada dibuka. Kameranya pada diangkat ini ya. Maaf ya. Nah, 1, 2, 3. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Okay. Alhamdulillah.